Showcase pertama pada petang Jumaat hari kedua bagi BNHBNK 2019 Negeri Johor Darul Ta'zim. Ini dipersembahkan sekali lagi untuk anda, demonstrasi pembuatan sabun herba. Jadi tahu masa abang bagi dia mereka. Sebelum itu saya perkenalkan diri. Kami satu tim daripada Madi Kuala Linggi Melaka. Di mana hari ini kami akan buat satu demo pembuatan sabun handmade berasaskan minyak pati herba. Okey. Memperkenalkan saya Asrah Hadi, Cik Suhaimi, Haji Halil, Cik Usir, Mak Yah dan Cik Hasan. Cuma untuk makluman, kami di Madi Kuala Linggi kita ada satu kilang, dua kilang incubator. Kita ada lebih kepada 9 jenis tanaman yang terlibat. Dan ini semua daripada Madi Kuala Linggi. Okey. Okay, untuk yang pertama, kita kenakan bahan asas. Yang pertama kita panggil soap base ataupun base sabun, yang mana kita boleh dapat di pasaran luar juga. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan susah nak dapatkan, boleh contact dengan Madi Kuala Linggi. Ini soap base . Dan soap base ni dia ada 3 jenis. Kita panggil yang pertama glycerin base, SLES base dan opac. Opac ni macam ni. Okey, apa beza antara 3? Glycerin base dia lebih kepada kulit-kulit yang sensitif. Macam orang yang ada eczema tu, dia tak boleh guna selama dia tu lah. Jadi yang kedua kita panggil SLES base. Biasa opac ni dia digunakan dalam pembuatan sabun scrub. Sabun scrub yang boleh biji tu kan. Dari segi harga ni mahal sikit lah. Dan glycerin pun lebih mahal daripada SLS. Ni tiga jenis. Yang kedua kita perlukan air RO water. RO water, air tertapis. Kalau kat rumah ada kuih, kuku macam ni kan, tu air tertapis lah. Yang mana dia bukan, dia air yang tidak mengandungi kandungan mineral lah. Kalau puan beli air mineral, kita tak galak lagi. Air tertapis, air reverse osmosis. Okey, yang seterusnya kita perlukan glycerin. Apa glycerin? Siapa yang nak catik lah. Ini kita bagi percuma hari ni. Biasa untuk teknologi ni kami adakan kursus latihan berbayar di Madi Kuala Linggi. Tapi sebenarnya SPNK Johor baru ni kita bagi demo free. Sekarang ambil. Siapa nak cantik. Okay, bahan sebenarnya glycerin sebagai pelembab kulit. Kalau tak ada glycerin, kita boleh gantikan dengan minyak kelapa. Nak lagi baik, tambah dengan BCO, virgin coconut oil, minyak kelapa dan itu lagi baik lah. Minyak pati herba daripada Serai Wangi ke, Serai Makan ke, kita ada banyak jenis ni. Cuma hari ni kami decide untuk buat minyak pati daripada kayu daun kayu manis. Dia kan manis kan? Terpulang kalau tuan-tuan bapa nak guna warna. Kalau cuma untuk kayu manis, biasa kita letakkan warna merah. Okey. Kuih tu boleh juga. Itu senang dapat lah. Jadi air jual. Sabun ni kita kena potong kutu kecil, kutu dadu. Seperti yang macam dalam bika ni, ini yang dia potong. Kemudian kita perlu timbang air tertapis, RO water ni, sebanyak 5% daripada base sabun. Ini saya gunakan 200 gram. Yang maksud kalau 500, berapa gram? 10 gram air. Okey, seperti macam ni. Saya dah timbang 10 gram air. Kemudian saya masukkan ke dalam base sabun ni. Masukkan terus kita. Dia panggil, maksudnya dia bawah air dan bikin ke atas. Tunggu sehingga cair. Sekarang dah cair ya. Cik Suhaimi kita dah keluarkan.
Tapi sebelum kita nak keluar ni, kalau ikut SOP yang Madi buat, kita kena check suhu dia. Ha, kita kena gunakan termometer. Okay, termometer ini boleh dapat dengan mana-mana bakery pun ada, di online pun ada. Nak lebih mudah, kita kena digital. Kalau yang jenis mercury tu, rasa tu dia kadang-kadang setengah orang yang dah bunuh dia tak nampak. Ini cerita jelas. Kita cek suhu. Ini suhu dia antara, sebelum kita keluar tadi, suhu dia antara 70 hingga 75 darjah Celsius. Kemudian setelah kita keluar dari sini, dia akan sejuk sebentar antara 60 hingga 65 darjah Celsius. Okey, kita okay, cik suami boleh follow ke lah. Kita kena kacau sikit lah. Okey, kaedah kacau dia tak boleh macam kacau air kopi. Bukan kopi lagi kan. Supaya mengelakkan dia daripada berbuih. Buih tu sebenarnya kita tak nak, kita nak elakkan supaya sabun kita tak nampak cacat lah. Jadi bubble buih kan. Okey, sekarang ni okey, kita anggap suhu dia dah 60 hingga 65. Kemudian kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Yang pertama yang masukkan glycerin. Bahan sikit. Okey, sukatan glycerin adalah 1%. 1% daripada suitcase ni. Maksudnya berapa tu? Ini 200 gram 2 gram glycerin. Okey, seterusnya selepas dah dikacau sebati tadi, kita boleh masukkan minyak pati herba. Okey, sekarang kita gunakan minyak pati daun kayu manis. Ini okey. Untuk minyak pati ni dia ada persen dia. Biasa maksimum 1%. 1%. Macam ni kita boleh letak lebih kurang dalam 0.8%. Sebab apa? Kayu manis ni adalah minyak yang dia agak kuat. Dia panas. Kalau setengah kulit dia sensitif, dia kena kulit dia boleh melecur. Jadi kami kurangkan sehingga 0.8%. Tak sampai 1%. Kalau guna serai wangi, kita boleh buat 1%. Jadi lebih kurang dalam 1.8 gram lah lebih kurang. Okey. Ini adalah warna semula jadi. Tanpa pewarna, pewarna sintetik lah. Tapi kalau rasa tak berpuas hati dengan warna dia, kita boleh tambah dengan warna lain. Contoh macam biasa kayu manis, kita letak warna merah kan. Kita boleh tambahkan warna merah. Letak sedikit saja. Maksudnya colour dia lebih light, dia lembut lah. Tidak disarankan meletakkan warna yang terlampau banyak. Sebab dia akan beri kesan juga pada kulit kita. Ini nampak perubahan eh, warna dia. Okey, setelah kita dah kacau sebati dulu, kita dah boleh tuang ke dalam acuan. Ini acuan. Macam ini saya daripada silikon. Yang lebih mudah sekali nak keluar tu. Sabun Manly Drop. Sabun Manly Drop ni sabun lebih kepada penggunaan muka lah. Sebab kita menggunakan madu tergulut. Madu tergulut ni dia tinggi antioksidan. Jadi dia antara bahan asas untuk penggunaan pembuatan sabun Manly Drop. Tapi untuk hari ni kami guna yang asas je. So, kalau perempuan-perempuan berminat nak lebih lagi, boleh datang ke Mari Kau Sini ataupun berkhusus dengan kita. Kita akan bantulah dari segi teknologi yang kita ada. Bukan setakat sabun handmade, kita ada macam-macam teknologi. Kita ada pembuatan lotion, kita ada pembuatan gel mandian, kita ada apa? Massage oil, minyak urutan,
Okay, jadual tuan-tuan perempuan boleh layari Facebook kami, Madi Kuala Negeri. Sebab biasanya kami akan iklan kan dalam tu. Biasa bulan sekali dua rumah pastikan elakkan daripada kanak-kanak, anak kecil. Sebab biasa beli ni warna-warni, ada hijau, ada biru. Jadi dia ingatlah makanan, dia ambil makan. Jadi kita elakkan.